mana ya dari Kang Dekan untuk memberikan sedikit uh, cerita ya, gak usah terlalu serius ini cerita saja bagaimana uh, hasil mimpi dulu pulang sekolah S3 dari Jepang tentang sistem informasi, geografis, remote sensing, kemudian Bagaimana ya cara mewujudkan ilmunya dari uh, luar ke Indonesia? Akhirnya 2016 mulai uh, ditugaskan KKN. 2017 jadi namanya aplikasi iPosyandu Ini yang jadi tema uh, atau judul kita saat ini. Terima kasih kepada uh, sekolah Pasca 4 Unpad ya, yang memberi kesempatan untuk Uh, mengalirkan cerita ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman uh, semua di Zoom, di Youtube, dan semuanya. Kita uh, kalau boleh senang sih senang ya, karena dengan berbagi amal jariahnya makin banyak. <laughs> ya. Hmm. Saya nggak mau sendirian ya, karena kan satu tim banyak ya. Ini ada yang saya paling atas yang kedua ibu ayu dari uh, informatika ya baru-baru ini mengajak informatika yang di Unpad, karena dulu belum kenal <laughs> belum kenal dalam arti belum akrab tapi akrab uh, lama-kelamaan uh, apa setahun dua tahun terakhir ini ya jadi ada dari informatika unpas informatika unla informatika un juga ada ya dari fk Unpas Kemudian 36 slide ini bercerita mulai dari latar belakang 2016 diberi kesempatan KKN, saya masih ingat bersama apa, pembimbingnya Prof Ramdan ya saya salah satu dosen pendamping. Latar belakangnya seperti itu. Nanti aplikasi sampai bagaimana publikasi ilmiah, publikasi Populer yang kami mimpikan tulis agar bisa dibaca, <tindah> tidak hanya internasional, ya. Nasional juga butuh untuk advokasi zaman now. Advokasi eh, bisa langsung, bisa bergerak secara bergerilya. Istilah saya, bergerilya <tindah> <tindah> ya. Kalau dari sisi eh, kebutuhan aplikasi di zaman sekarang di era digital walaupun di Indonesia penelitian 2016 itu dikatakan 78% area di Indonesia tercover. Ya. Saat ini tetap belum bisa semua karena kalau teman-teman coba buka nperf.com kalau nggak salah itu nggak semua area di Indonesia bisa tercover oleh internet, sehingga berdiskusi dengan teman-teman dari informatika. Bagaimana caranya membangun aplikasi di daerah yang tidak ada sinyal juga tetap offline, tetap bisa bekerja offline, dan saat menemukan sinyal di posyandu, di ya kan? Posyandu biasanya di RW, ya, dan di situ ada WiFi bisa sinkronize, ya uh, itu kesempatan untuk mengupdate nah, di sini uh, kita jangan sampai membuat inovasi malah menambah gap tapi kita menjawab uh, equity keadilan equity mana daerah yang secara uh, apa ya sinyal kurang kita Support lebih banyak kalau yang sudah gampang sinyalnya sih, ya sudah ya. Ya, posyandu, kalau saat ini sih dari Kemenkes sudah ada eh, didirikan posyandu prima ya, mulai dari awal kehidupan, pokoknya siklus kehidupan sampai lansia. Ya, eh, kami eh, meneruskan saja sejak 2016, karena kan posyandu itu dari tahun 1980-an. Ya, semenjak oleh uh, almarhum Bapak Presiden Soeharto ya didirikan. Ya. Menurut saya inovasi bukan hal yang baru tapi bagaimana menjembatani gap. Ya. Bukunya sedang ditulis belum publikasi selama. Masih, lama. Masih uh, asik nulis uh, jurnal internasional dan nasional. <tuh> aplikasi ini sangat dipikirkan gimana ya caranya aplikasi itu namanya eh, dikenal orang. Studi dulu kualitatif karena sejak lulus dokter saya PTT di situ saya mengenal banyak fenomena yang enggak sesuai dengan yang eh, apa ya saya alami atau saya baca nggak sesuai karena saya belum tahu ya ternyata buku itu kan nggak hanya di eh, textbook tapi buku di masyarakat ya dan dinamis perlu kita ya di sini Iposyandu kalau di zoom sedikit itu di Google Play itu tulisannya bukan PT apa CV apa ya tapi di bawahnya coba itu kalau di zoom ya Iposyandu bawahnya Fakultas Kedokteran Unpad karena uh, pemegang hak ciptanya Unpad ya dulu <coughs> uh, Kang Dekannya Kang Dekan yang sekarang di Pasca Sarjana ya makasih nih dulu sudah apa uh, hibah dari Unpad masya Allah ya jadi, uh, uh, saya sih inginnya uh, karena pemegang kita, umpat ya di sini, nama yang dipasangnya umpat ya, supaya makin uh, Indonesia makin uh, mendunia. <gimana> di mana oke, okay. ini uh, kenapa kolaborasi ya? Karena kalau satu unit terkecil di Indonesia itu gak hanya di Indonesia di mana-mana keluarga ditopang oleh berbagai ya berbagai dan berbagai ini termasuk kita ya akademisi gayanya multi pentahelix penta padahal lebih banyak dari penta ya sampai komunitas akademisi dan seterusnya yang paling eh, menantang adalah saat eh, kita mencari waktu orang lain <tuh> karena saat beradvokasi kita eh, berusaha mengintegrasi dengan sistem yang ada di pemerintah ya ya kita independen tapi eh, secara filosofis kita berusaha bagaimana menjembatani yang belum ada ya. awalnya sih di publikasi ini eh, yang publikasi sebelumnya 2019 aplikasi tersebut baru diunduh seperti tampilan ini enggak ya. semua. Ya, sekarang-sekarang di publikasi sekarang ya sudah semua tapi dengan jumlah yang um, um, masih persentasenya sedikit ya. Dikatakan sedikit, katakanlah di seluruh Indonesia menurut data 2019 bulan Juni itu puskesmas di seluruh Indonesia sekitar sepuluh ribu katakanlah satu puskesmas katakanlah 50 puluh posyandu padahal lebih ya lima eh, dikali 10 ribu lima ribu posyandu kira-kira seluruh Indonesia lima ribu dan eh, aplikasi pos posyandu ini paling juga baru. 2.000-3.000, uh, mungkin sekarang nambahnya uh, Posyandu yang mengunduh sekitar berapa kader ya, karena ini sangat dibantu kolaborasi oleh swasta ya, salah satunya PT Astra ya, PT Astra itu punya Posyandu di Indonesia bukan punya Posyandu, sorry, berkolaborasi dengan pemerintah ikut mendampingi uh, apa, ikut CSR-nya itu corporate social responsibility dana CSR-nya ikut uh, disumbangkan ke pendampingan kader dan lainnya ya sehingga bisa terbantu juga pemerintah itu sih terakhir kalau nggak salah Astra sekitar 2.000-3.000 posyandu yang didampingi ya tersebar di Indonesia dan uh, minimal yang pakai iPosyandu ada lah ya sebagian yang uh, apa uh, didampingi puskesmas dan juga sebagian yang plus swasta. Ya, ini jumlah jumlahnya dan uh, sekarang ada juga aplikasi dan uh, dari pemerintah juga ada sekiranya uh, di sini suatu daerah itu mengapa me, menginginkan dari dinasnya dari bupatinya memakai iposyandu eh, kami mencari integrasi ke eh, pemerintah pusat ya semacam inilah kayak saya nyebut merek nggak apa-apa kali ya di sini ya nggak apa-apa lah kan udah zaman ini di, di podcast podcast nyebut merek saya bayar listrik pakai Tokopedia, nggak pakai PLN Mobile. Kan karena saya senengnya Tokopedia bisa. Karena Tokopedia saat ada integrasi di belakang layarnya, bayar listrik. Sehingga nggak usah bayar listrik dua kali. Kalau misalnya di sini kader menggunakan ini, kader nggak usah input dua kali. Kurang lebih. itu ya. Kalau di back end-nya, back end itu semacam dapur lah. Kalau saya bayarkan restoran ini, saya masih ingat diajarkan Ibu Ayi yang dari informatika unpas Dr. Febri, bayangkan kalau front end itu menu, karena uh, beliau tahu saya itu suka kuliner. Dapurnya tuh back end. Gimana resep-resep, wah gitu. Di belakang layar saja. Ya, ada cowet, gitu. Nah, ada uh, banyak bumbu-bumbu. Kan nggak perlu muncul semua. Front end itu tampilan depan, tampilan aplikasi enak. ya Nanti dapur-dapur dijelaskan. Ini salah satu tampilan uh, uh, chatbot ya. Karena kami melihat waduh kasihan. Kalau petugas di lapangan harus mengerjakan semua hal, aduh kasihan. Jadi kami berpikir gimana caranya yang ringan-ringan, kasus ringan dijawab oleh robot. Tapi kasus yang sedang berat apalagi yang perlu pemikiran Diagnosis seorang manusia, dalam hal ini nakes, tenaga kesehatan, harus sama manusia, jalan sama robot. Jadi, kalau yang ringan-ringan, misal hmm. <coughs> bu, mual, saya mual nih, nanya ke chatbot, oh, kalau mual gini-gini, kalau masih ada keluhan, di-refer ke chat ke bidan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, uh, kami mendapatkan ilmunya adalah semi automatic chatbot. Ya sudah banyak lah. Kalau saya sih punya aplikasi perbankan ya uh, atau aplikasi lain, nanya chatbot, oh dijawab sama dia. Kalau ribet nanya ke operator. Ya kurang lebih gitulah ilmunya bukan ilmu yang baru. <tuh> ya kita harus juga melihat uh, end users. Kalau uh, pemakainya remaja, kita harus nanya remaja. Pemakainya bayi nanya orang tuanya, pemakainya ibu hamil nanya ke ibu hamil. Jadi kalau aplikasi itu tidak one for all, enggak enggak bisa. Ya harus uh, segmented ke pemakainya, harus ditanya. Ini end usersnya pemakainya siapa? Oke, kurang lebih seperti itu. Ya ini sedikit uh, apa ya dari awal kami kolaborasi dengan mahasiswa juga alhamdulillah mahasiswa yang eh, bergabung KKN lumayan di tahun 2016 tahun 2017 18 juga ada yang ikut. <tuh> Jadi lumayan mahasiswa KKN ada sekitar berapa tuh? 33 ditambah 18. <tuh> sekitar. Sekitar lah ya. 50. <tuh> Selebihnya mahasiswa D4 Kebidanan, ya S1 dari eh, kedokteran, S1 dari informatika. Kemudian ada S2. S2 banyaknya dari S2 kebidanan nih, makasih banget kaprodinya. Ya. E, kemudian S2 ilmu kesehatan masyarakat, makasih juga. Dan juga terakhir S2 ilmu kesehatan dasar juga ada yang bergabung. Ya. Menarik juga ya, ilmu kesehatan dasar bergabung dengan proyek e, digital. Ya. ya. menurut saya sih semua hal bisa di digital dan spasialkan ya. Spasial maksudnya katakan seperti apa ya? Karena kan nanti mimpi saya pribadi karena di Jepang belajarnya spasial, belajarnya penginderaan jauh, nanti data itu tergabung dan bisa secara komprehensif saling berhubungan untuk melihat menjawab masalah. Alhamdulillah sudah 24 mahasiswa di 4S1, S2 sudah lulus. S3 hari ini ada yang sedang uh, sidang tertutup. Ya, uh, publikasinya sudah jadi. Ini, eh, uh, posyandu kader keluarga bidan. Uh, kalau buat kadernya sih, rencananya mau super apps. Maksudnya, super apps itu ada kader di, uh, bayi, kader uh, di posyandu. Misalnya, ada kader di remaja, kader lansia, apalagi pemerintah posyandu prima. Ya, tapi kalau aplikasi per targetnya tidak bisa super apps kan kalau Gojek aja ada Gojek buat penumpang. nggak bisa disamakan satu app. E, aplikasi untuk penumpang dengan aplikasi untuk e, driver, aplikasi website untuk e, adminnya beda-beda pasti. Kurang lebih ini e, nyonteknya kayak gitu ya. <gifat> ya tinggal di e, sontek modifikasi ya, kurang lebih kayak gitu. <tuh> Tahun ini dengan hibah e, dari Unpad itu hipersender remaja baru tahun ini maksudnya tahun 2022 kemarin yang lansia dan hipersender Partnership untuk uh, kelompok uh, usaha bersama itu belum ada mahasiswa S3 nya ya Alhamdulillah udah ada tiga mahasiswa S3 uh, bergabung dengan uh, payung penelitian ini total 94 mahasiswa yang dari 2016 sampai saat ini berarti udah uh, 6 tahun sampai 2022 dan ini berarti menginjak tahun ke-7, mimpi saya pribadi sih uh, adalah sampai akhir hayat. Kalaupun saya udah meninggal, adik-adik banyak ya, ya adik-adik banyak yang diempat. Makanya diserahkan uh, hak ciptanya ke kembali ke uh, kementerian dalam ini unpad ya kementerian dikut ya. Wah ini mah tinggal dilewat-lewat nih aplikasi-aplikasinya dari e posnya kader orang tua ada website untuk pemerintah ya dan ekosistem bidan. Nah ini nih kalau data science saya juga masih belajar ya. Ya bagaimana e, mengolah data yang paling penting dari pekerjaan 60 itu kualitas data itu luar biasa. Bayangkan kader salah input salah input sehingga e, kita menciptakan menciptakan enggak lah dari studi sebelumnya ada cut off cut off kalau kader salah isi ada warningnya ini salah isi kasih warning lihat lagi ya walaupun mekanisme uh, kualitas data tidak hanya dari otomatis tapi uh, ada bidan desa yang uh, menganalisis ikut juga ya kemudian ada puskesmas juga ya. sebelum datanya naik ke dinas kesehatan di sini teman-teman uh, dari informatika juga mengerjakan machine learning untuk melakukan prediksi karena datanya itu Uh, kalau datanya tiap bulan lengkap, bagus ya. Ini datanya cut off-nya 6 bulan, 6 bulan dalam konteks yang lengkapnya. Karena belajar dari teman-teman machine learning, informatika, uh, datanya harus teratur. Ya, sementara kan kalau ada yang datang posyandu sekarang, besoknya bulan depannya nggak datang. Datang lagi, bulan depannya nggak teratur. Tapi minimal 6 bulan, 6 bulan uh, ke-capture ke datanya. Sehingga pada saat uh, kemarin, sedang ditulis publikasi kisah nya gimana di limited data, gimana caranya teman-teman mesin learning bisa memproduce ini enam bulan lagi anaknya stunting. Ibu-ibu, tolong jaga rekomendasinya adalah ABC. Nanti, teman-teman spesialis gizi klinik ini yang bekerja, ini apa aja rekomendasinya? Karena menurut teman-teman spesialis, kalau sudah parah di bawah garis merah penanganannya spesialistik tapi kalau masih uh, sebelum itu masih lah bisa di puskesmas ya di rumah dan sebagainya nah ini uh, chatbot ini adanya di API server application programming interface Dimana idenya semi automatic chatbot itu membantu nakes yang sedang sibuk kasihan semua nakes disuruh bayar eh bayar sorry uh, ngejawab chat satu persatu itu kayaknya liur ya bahasa sundana nah liur gitu di uh, chat sekarang jawabnya bisa uh, kapan saya sendiri dosen di chat sekarang jawabnya tiga hari kemudian maaf ya mahasiswa ya sabar aja deh <laughs> ya jadi kami bagaimana caranya bisa dijawab oleh robot jangan-jangan nah, ini gimana caranya sistem informasi di uh, kita juga di unpad gimana cara mahasiswa hanya dijawabnya robot <laughs> gitu. ya jangan-jangan udah saya aja ketinggalan aduh maaf ya nah itu ya di API server ya database e, gimana cara database terus sehingga mahasiswa yang mau bergabung nggak usah capek-capek bayar database udah sama dosennya aja dibayarin ya database sok Mahasiswanya pikirkan kontennya ilmunya pinterin robotnya supaya robotnya makin bisa e, membantu masyarakat ya kan S 2 pinter-pinter kan nah, sehingga E, buah pikirnya bersama pembimbingnya masukkan ke e, robot. Robotnya pinter-pinter. Ya, makin banyak mahasiswa yang tergabung, makin pinter robotnya. Ya, kami menulis di, di satu waktu itu, manusia bisa lupa. Saat manusia ingat, masukkan ke robot. Nah, saat saya lupa, robotnya ingat. Kurang lebih kayak gitulah Kan walaupun kita pinter, pinterin robot, kadang kita besok suka pelupa ya. Mungkin memorinya di otak temporal ya sebentar lupa nyimpan kunci lupa misalnya karena kalau udah yang lama walaupun jangka panjang itu di sini ya otak bagian sini wah ya kalau lagi lupa mah lupa aja ya kurang lebih seperti itulah idenya adanya robot ya supaya membantu manusia di kasus-kasus yang ringan kalau yang diagnostik kami masih berpikir sudah manusia saja <tuh> ya kecuali nanti robotnya makin pintar dan dinilai eh harus dilakukan validasi sih itu mah penelitian jangka panjang penelitian kami baru dari 2016 preliminary sampai sekarang menginjak tahun ke-7 ya tahun ke-7 semoga terus istiqomah sampai uh, apa setidaknya sampai saya meninggal tapi adik-adik bisa <tuk> ngomongin meninggal ya Allah <tuk> ya ini tampilan sedikit saja ai posyandu kader ditujukan untuk kader posyandu ya bayi balita ibu hamil wanita usia subur pus-pus kader itu suka diminta sama kades. Ibu, saya itu ada dana desa. Ini dana desa. Pengen dikasih ke yang stunting-stunting. Ibu kader ada nggak? Wih, ada ini. Bapak, kalau mau evidence-based, ya nggak mungkin kader ngomong gitu. Maksudnya, <laughs> evidence-based medicine, EBM. Ini bukti-buktinya. Ya. Oh iya, ya udah kita alirkan budgetnya sehingga pemerintah merasa senang juga mulai pemerintah desa. Karena kan Uh, desa ada dana desa ya uh, pengerucutan uh, uh, apa sistem pemerintahan sampai ke apa itu namanya konvergensi konvergensi itu sampai ke desa langsung itu bisa budgetnya ya ini konten ebook dan video tapi lama-kelamaan kami menggeser ke robot karena bayangkan kita masuk perpustakaan banyak banget yang mau dipilih katalognya aduh nah gimana caranya Uh, nanya ke chatbot dengan keyword tersebut kata Ada nih NLP (Natural Language Processing) kebaca. Wah keluar ini bukan yang dimaksud. Jadi robotnya nganterin. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini videonya. Ini ibunya e Jadi kalau kami menggeser dari uh, kalau web 1.0 itu kan satu arah, web 2.0 dua arah. Kayak di Insta Insta apa tuh yang Insta Live itu Insta bukan Insta, sorry apa itu namanya? Ya pokoknya itulah Instagram Live. Itu dua arah. Ya. E, kalau YouTube satu arah ya. Ya. Kemudian nah kalau 3.0 web 3.0 itu dibantu artificial intelligence ya. Jadi dibantu robot e, antara manusia, klien sama robot. Ya posyandu orang tua yang sedang nanti bergeser ke posyandu keluarga ya orang tua ini karena konteksnya dulu kita bergerak ke bagi kita. website untuk kontrol monitoring ya untuk stakeholder termasuk pemerintah pemantauan termasuk eh, ada dibuatkan website khusus swasta jadi berbeda dengan website ini jadi khusus swasta ada. supaya swasta bisa apalagi dengan dana corporate social responsibility ingin evaluasi ini dana keluar sekian di mana bisa mengubah uh, kondisi gizi stunting dan seterusnya. Aiposyandu bidan itu muncul di tengah-tengah supaya memverifikasi data di lapangan. Kemudian juga bidan ikut uh, memeriksa uh, kohort ya. Yang sedang dikembangkan Aiposyandu keluarga dan Aiposyandu remaja. <tuh> Mimpinya ke depan Aiposyandu uh, lansia sama iPos Yandu Gimana caranya? Tapi itu nanti belum dikembangkan sekarang. Harus nyari hibahnya. Ya, ini sih hibahnya sedang ada. Sebagian hibah LPDP tahun kemarin tutup buku. Harus mimpi mencari lagi. Ya, Bismillah ya. Harus rajin mencari uang. kolaborasi karena sesuai judulnya kolaborasi iPos Yandu. diwujudkan, diwujudkan dengan kita antar akademisi Uh, saling berkolaborasi ya ini dengan unpas ya kemudian dengan <tuh> unla jadi uh, diwujudkan dengan dokumen lah supaya enak ya walaupun awalnya memang ngajak teh kang misalnya ya gentleman agreement lama kelamaan ini lpdp kemarin uh, sudah tutup buku dengan pemerintah juga dong karena untuk sustainability aduh kita bikin aplikasi capek-capek siapa yang mau pakai gitu ya minimal satu karena e, mimpinya dari kecil ke semuanya ya nanti mau pakai perwakat aja mangga gitu yang lain mau ikut oke okay. saya pakai tokopedia mangga kan gimana saya tuh bupatinya pengen pakai eposiano misalnya. di sini e, ini unpad yang bikinnya. ya eh oh enggak enggak Ya, maksudnya ini mah pas kemarin kerjasama saya pikir MOU tadi mohon maaf di sini surat keputusan kepala dinas yang kami mimpikan nanti habis ini kami akan audiensi ke ibu Bupati di Purwakarta untuk eh, apa suratnya eh, oleh Bupati ya kalau ini oleh Kadinkes ya, untuk pemakaian iPoyaniandu ya kalau kita sudah buat dan daerahnya mau udah alhamdulillah ya. Ini e, MOU antara Unpad dengan Purwakarta 2014. <laughs> Kemudian e, diperpanjang sudah tangan Ibu Rektor, Ibu Bupati dalam proses ya, yang penting terus maju tidak berhenti. Di sini dengan swasta ya. Saya masih ingat dulu Dr. Dani nonton menawarkan di 2019. Wah. Ini e, Swasta nggak usah bikin lagi, udahlah ikut yang Unpad aja ya, karena Unpad sudah eh, bikin, nggak usah bikin eh, dua aplikasi yang sama yaudah. ya, udah ya, lagi kan yang meneliti dengan eh, paradigma konstruktivisme ya, gimana kita menggali kualitatif ya, hmm. menggali data dengan baik, apalagi kalau data science ya, waduh, kalau datanya nggak detail menurut saya sih kurang baik ya, ya, kalau datanya bisa detail. Karena saya belajar konstruktivisme juga, dulu saya waktu jadi dokter, positivis banget ya, begitu lulus dokter, PTT, wah udah mulai nih, melihat fenomena, wah saya mengkonstruksi kebenaran dari kualitatif, kebun dengan kuantitatif. Banyak data ordinal digeser menjadi data interval. Data statistik lama, Stephen Statistik, yang dari sejarahnya itu 1940-1950 ya, Kemudian ada RAS model yang saya baru uh, uh, belajar sekitar tiga tahun terakhir. Uh, belajar bareng Dr. Denny. <laughs> ya, itu gimana caranya pendekatan matematis ya. Melihat error. Kuantitatif. Karena bagi saya untuk evidence base, kalau datanya uh, kurang mendekati kebenaran saya juga kurang yakin ya. Sementara kan kalau swasta percayanya sama kita sama akademisi ya nah saat kita bilang ini detil menggunakan sekian model salah satunya matematik untuk menjawab error ya saya minum jus menurut saya enak pilihan enak adalah empat misalnya maksimal teman saya bilang empat tapi kan enaknya saya sama enaknya dia beda saya mah enak banget ya karena bagi saya makanan adalah kalau nggak enak enak banget bagi teman mungkin kalau nggak enak nggak enak, ah, beda ya. Nah, itu ada ada bias errornya. Nah, dengan matematik itu bisa di. Saya sok sok matematik padahal belajar juga nggak pernah ya. Belajar dikit. <tuh> Implementasi inovasi. Ya, seluruh posyandu yang sudah mengunduh itu di 2019 jadi sudah di awal ya. Kemudian ini per beberapa per uh, akhir tahun lalu ya. Ini udah pindah tahun ya. Ya. Posyandu binaan Astra internasional, itu sekian, Posyandu Nasional sekian ya. Di sini penerima manfaat ya ada bayi balita 52 ribu nah, kelihatan dari sini ya. Kalau saya maju nanti ada kamera kamera. Ya. Kemudian kategori Posyandu <tuh> nanti sih kabarnya Posyandu prima aktif dan gak aktif ya ini masih 4 kelas ya. nanti bisa diupdate. Hilirisasi inovasi, menurut kami, hilirisasi inovasi tetap nempel dengan pemerintah. Ya, konteks aplikasi di komunitas, kalau aplikasi bisnis, mungkin saya nggak tahu deh. Ini, um, maaf. ya, bermimpi dari Purwakarta to Indonesia, ternyata yang pakai, ya, memang paling banyak Jawa Barat, karena di Purwakarta, ya. Uh, terus yang lain juga pakai dengan bantuan yang hijau hijau tuh Astra ya itu bisa kemana-mana yang paling fenomenal adalah Kabupaten Malang ya di Jawa Timur tanpa dampingan siapapun itu sampai email kami bermaksud memakai jadi puskesmas dinasnya tuh sampai email telepon-teleponan waduh makasih jadi mimpi kami itu kalau penelitian Mau yang dilatih sama yang nggak dilatih, kita memimpikan hasil yang tidak signifikan, pengennya kayak gitu. Jadi nggak usah didamping, aduh biaya pendampingan harus jalan ke uh, daerah tuh lumayan loh, biaya transportasi tuh mahal banget. Jadi kami bermimpi. gimana caranya membuat sesuatu orang tuh nggak usah dilatih bisa sendiri. Jadi kami bermimpi, aduh awal-awal meneliti studi, <kuh> grup yang dilatih sama nggak dilatih masih berbeda signifikan. Kami nggak gak bahagia ya pengennya nggak signifikan kapan ini terjadi. Ya. Kami beraudiensi ke Kementerian Kesehatan termasuk ke Digital Transformation Office yang didirikan oleh uh, Bapak Menteri yang sekarang DTO. Ya, yang penting kami terus berusaha uh, sistemnya terintegrasi atau enggak, orangnya yang penting terintegrasi menurut kami uh, apa ya? Prinsipnya kami membuat inovasi tidak membuat hal baru. Prinsipnya menjembatani. Karena kami konstruktivisme, misalnya dari awal dari 2016 terus menggali. Kami menyampaikan ini loh di lapangan seperti ini, sehingga bisa ikut uh, membantu uh, gap tersebut. Pemerintah misalnya uh, ada kesibukannya, kami juga dari akademisi bekerja sama dengan ada kesibukannya, yang bisa saling mengisi itu alhamdulillah ya. Ini presentasi-presentasi dipimpin Dokter Dani ya, dan itu ahlinya ini uh, advokasi ke swasta ke pemerintah. Ya ini tanpa Dokter Dani ini saya nggak bisa apa-apa. Saya lebih uh, mampunya di belakang layar nganalisis, ngeliatin data gitu ya. Saya tipenya kalau MBTI itu ISFJ awalnya lama-lama INFJ ya. Maksudnya uh, si kedetilan itu ada tuh di tipe-tipe ISFJ ya. Tapi sekarang saya bergeser ke INFJ. N-nya tuh intuisi. Karena terlalu sering detil lama-kelamaan memang bakal kayak gini. Eh benar. <laughs> Kurang lebih kayak gitu intuisi ya. Tapi saya masih ada cenderung uh, apa detilnya juga sehingga kedetilan tersebut membawa untuk terbiasa melihat data. Saya merasa bersalah kalau datanya nggak detil. Sangat bersalah. Makanya saya suka antara statistik sama matematik ya mulai mencukainya ketiga tahun terakhir inilah semenjak pulang dari Jepang. Ya, ini publikasi eh, internasional ada delapan dari delapan belas. Kisatunya ada enam, enam teratas. Ya, itu ada yang saya nama pertamanya, ada yang dosen juga, ada mahasiswa S2. Nomor 4 S2 IKM, nomor 5, nomor 6 S2 Kebidanan, nih makasih kaprodinya S2-nya rajin-rajin. Yang nomor 7 itu S 3 mahasiswa S3 ya. Saya memintanya coba systematic review dulu. Ya, seperti apa nih? Itu. Karena dari situ baru kita lanjut. Nomor 8 ini ke apa? Eh, eh, conference yang IEEE ya, yang mengadakan itu i 1 ya ini. Ya, eh, ini juga alhamdulillah ya dapat eh, publikasi eh, proceeding ya. Ini nasional, nasional. Kenapa nasional pengen juga supaya orang yang terbiasa membaca bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris itu bisa juga kelihatan. Salah satu penelitiannya yang saya harapkan nomor 10 tuh, Association of Cadres Knowledge. Saya berharap semoga nggak ada hubungannya. Alhamdulillah nggak ada hubungannya. Jadi saya kesini sini berharap penelitian harus tidak signifikan. Nggak, harus maksudnya gini. Usaha melatih sehingga nggak ada bedanya orang yang dilatih sama yang enggak. Jadi, usaha membuat e, edukasi melalui robot SDM-nya dibantu dengan robot supaya e, udah bisa sendiri lah, gitu ya. ya. Kemudian, yang lainnya ini ada e, katalog studio karena saat membentuk tim, saya nggak mau sistem aplikasi itu ditembus oleh hacker dan sebagainya, sehingga sistem keamanannya harus ditembak-tembak terus dari luar. Bocor, 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 dibenerin sama uh, tim developer yang tim uh, kualitas data, misalnya uh, security-nya. Terus, saya nggak ngerti, saya ngomong doang, sebenarnya yang paling ngerti Kang Arief Julianto ini, <laughs> Ya, yang dari informatika ini. Dan sebagainya, kepuasan ya, kepuasan uh, dicek juga oleh dosen-dosen yang lain, oleh uh, Ibu Bidan, sangat bekerja sama banget dengan Ibu Bidan yang luar biasa ya, ininya, atau kerjanya saya sendiri pemalas sebenarnya. Lebih rajin-rajin ibu bidan ini sebenarnya. Ya. Ya, ini bidan semua. Publikasinya dan nomor 18 itu kami eh, nekat gimana caranya KKN bisa terpublikasi. Ih, Alhamdulillah ini. Jadi kuliah kerja nyata mahasiswa terpublikasi di eh, awal KKN. Ya. Eh, KKN kedua ya. Ini tahunnya soalnya 2019 Ya, publikasi artikel supaya eh, yang terbiasa dengan eh, non ilmiah tapi lebih ke yang santai gitu ini di sini ada terakhir di desk Jabar pikiran rakyat itu tentang prediksi dengan machine learning sehingga gimana caranya machine learning yang saya pun masih gampang belajarnya itu ini apa ini ada yang supervised unsupervised bisa baru belajar dua-dua ini gaya doang ya istilahnya ke masih belajar terima kasih semoga nggak kelamaan itu gaya Jepangnya